Dilansir dari Gelora.co, TKN Petahana serang Sri Mulyani, butuh menteri loyal atau sok pintar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat sindiran terkait sikapnya yang dianggap tidak menjalankan perintah dari Presiden mengenai pemangkasan pajak penghasilan atau PPH badan atau korporasi. Anggota Komisi 9 DPR yang juga influencer TKN. Dari Petahana, Muhammad Misbahun menilai seharusnya Sri Mulyani bisa melaksanakan visi Pak Presiden yang kini maju lagi dalam pemilihan. Pemangkasan PPH badan itu disampaikan oleh Petahana saat kampanye di hadapan 10.000 pengusaha di Istora Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Sekarang yang dibutuhkan itu menteri yang loyal atau menteri yang keminter, ujar Misbahun seperti dalam siaran persnya pada hari Rabu 27 Maret. Dua hal yang perlu dipahami menurutnya adalah pemangkasan PPH, badan atau korporasi, dan pembentukan badan khusus penerima pajak seiring revisi atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dia mengakui untuk jangka pendek pemangkasan PPH itu bisa mengurangi pendapatan di APBN. Saat ini tarif PPH, kata Misbahun, adalah 25%. Namun jika dipangkas maka bisa menggairahkan roda perekonomian. Politikus Partai Golkar itu mencontohkan Amerika Serikat. Saat era Obama, negara adidaya itu kesulitan menggenjot pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 0,4%. Tetapi saat Donald Trump, kata Misbahun, tarif pajak diturunkan. Meski defisit tetapi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 3,1%. Harusnya, kata dia, dia mengambil contoh seperti itu. Indonesia di bawah presiden juga dinilainya sukses dengan terobosan tax amnesty atau pengampunan pajak. Kisah success in the world. Soal tax amnesty, ya di Indonesia, ucapnya. Mengenai badan khusus penerima pajak, ia mengaku sudah ada titik terang ketika Menteri Keuangan dijabat Bambang Brojonegoro. Namun saat ini justru semakin tidak jelas. Ia menyindir Sri Mulyani yang menurutnya belum memahami penuh kondisi di Indonesia. Mungkin Ibu Sri Mulyani terlalu lama di luar negeri sehingga tidak hand on hand dengan situasi yang ada di Indonesia, ujarnya. Thank you.